kali ini aku mau coba Kogan Palsu sebagai dashcam untuk mobil. Ya, walaupun Kogan Palsu, tapi lumayanlah hasilnya kayak kamera VGA. Dan bagi yang penasaran unboxing Kogan Palsu, klik di atas ya. Kali ini Papap yang praktekin dan aku mengisi suara. Sebelumnya harus dilepas baterainya untuk menghindari panas yang berlebihan. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan komen. Nanti aku subscribe balik. Dan ini dia kelengkapannya sebelum dipasang di mobil. Kamera Kogan. Tempat dudukannya sudah sepaket. Dan bracketnya kemarin beli 15.000 di toko aksesoris HP. Awas jangan salah beli bracketnya ya. Masukin deh kameranya. Dan ini lubang untuk bracketnya. Dan ini yang masuk di lubang ya. Lanjut pasang deh. Kalau udah kenceng, langsung colok chargeran. Tempelin ya ke kaca. Pastikan posisinya pas, biar lebih enak. Chargerannya masukin ke power outlet. Ini dia hasil video Kogan siang hari.
hasil rekaman di malam hari. Walaupun agak gelap tapi lumayan lah. Nantikan ya video selanjutnya yang lebih menarik lagi. Dah.